بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang saya janjikan pada pekan yang lalu, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang makna dan kandungan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah umur. Tema kita sesungguhnya adalah tadabbur ayat puasa. Kita masih membicarakan iman sebagai nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah, tema tentang ini kita bicarakan nanti hari Selasa. Kali ini kita akan membicarakan makna dan kandungan dari sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belakang, saudari, ibu-ibu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah kalimat atau ungkapan yang pendek dan ringkas tetapi maknanya luas, maknanya dalam. Salah satu contoh Jawami'ul Kalim adalah doa ini. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, sesungguhnya Bapak dan Ibu kita sudah meminta kepada Allah semua kebaikan. Tidak ada kebaikan pun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan sudah tercakup dalam doa ini. Karena itu doa ini sangat baik untuk kita baca setiap hari. Jangan sampai hari terlewatkan kita tidak membaca doa ini. Wabil khusus kalau kita mau baca di saat kita sedang sujud. Karena doa pada saat sedang sujud adalah
doa yang termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la, kita baca doa ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku di mana ia adalah pelindung segala urusanku. Perbaikilah kehidupan duniaku yang di dalamnya aku hidup. Perbaikilah kehidupan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai penambah setiap amal kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini adalah menjadi standar kebaikan dan kemajuan. Segala sesuatu dikatakan baik, standarnya adalah tiga. Yang pertama, salahuddin, baik menurut agama. Yang kedua, salahuddunya, baik dari sisi duniawi. Yang ketiga, salahul akhirah, baik dilihat dari sudut pandang ukhrawi. Salahuddin, kebaikan dari sudut pandang agama. Lalu kenapa agama? Nabi jelaskan dalam hadis ini, karena agama itu adalah ismatu amri, ismatul amr. Landasan, agama itu landasan. Landasan kita dalam segala hal, segala urusan, segala perkara. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak mungkin melepaskan agama. Agama tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan manusia. Para ulama mengatakan bahwa agama itu adalah ruh, ruh nyawa bagi kehidupan. Jadi orang yang ingin melepaskan agama sama dengan orang yang melepaskan nyawanya. Orang yang melepaskan agama, tidak mau terikat dengan agama, mau bebas dari agama, dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, kedudukannya sama dengan orang yang ingin melepaskan nyawanya atau ruhnya dari jasadnya. Orang seperti itu, kalaupun dia hidup, sesungguhnya dalam pandangan agama tidak disebut sebagai orang yang hidup. Orang yang melepaskan agama dalam kehidupannya adalah mayat-mayat berjalan yang tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan jawaban yang sangat tegas, tegas dan lugas, bahwa kita menolak faham sekularisme dalam kehidupan. Faham sekularisme yang ingin memisahkan antara urusan agama, urusan kehidupan dengan urusan kehidupan dengan agama, urusan dunia dengan agama, dengan semboyan atau slogan jangan bawa-bawa agama. Tidak mungkin kita meninggalkan agama.
Karena agama adalah ismatul amri, landasan, ya, prinsip dalam semua urusan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu persatu. Surat Thaha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, agamaku, tuntunanku, fala yadhillu wa la yashqa, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Mari kita renungkan bagian kalimat ini. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, agamaku, ya, tuntunanku, syariatku, la yadhil, tidak akan pernah tersesat. Satu. Yang kedua, wa la yashqa, dan dia tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Kalimat ini kalau kita balik, bunyinya begini. Orang yang tidak mengikuti agamaku, petunjukku, syariatku, dia akan tersesat dan dia akan sengsara. Inilah yang disebut Nabi dengan bahasa beliau, ismatul amri, landasan kehidupan, landasan semua urusan. Hudai, huda, al-huda, petunjuk, itulah agama. Untuk memperjelas bagian ini, Allah lanjutkan ayat berikutnya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dzikri, ya, peringatanku itu agama, syariat, Quran, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innalahu ma'isyatan dangka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan yang sempit itu standarnya bukan materi, ya. Jadi sempit dan luasnya kehidupan tidak diukur dari sisi materi, tetapi dari sisi jauh dekatnya dia dengan agama, jauh dekatnya seseorang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh, yang berpaling dari petunjuk Allah, maka Allah katakan lahu ma'isyatan dangka, baginya kehidupan yang sempit, walaupun dari sisi materi, ya, walaupun dia bergelimang hidup, bergelimang harta, materi dan seterusnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpunkan, kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti ayat berikutnya Allah katakan, Allah menjelaskan ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, mereka bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa ya Allah engkau himpunkan aku, engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku hidup di dunia dalam keadaan tidak buta. Wa qad kuntu basira, dulu aku bisa melihat. Apa Allah katakan? Dulu kamu melupakan, ya, merupakan jauh dariku, fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu akan dilupakan. Bapak dan Ibu, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang dibahasakan oleh Rasulullah dengan ismatul amri itu adalah petunjuk. Kita lihat lagi surat Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu bisa kufur, ingkar kepada Allah, padahal Al-Qur'an dibacakan kepadamu, wa antum tutla alaikum ayatullah,
wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kamu ada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini turun kepada para sahabat, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, tetapi Rasulullah meninggalkan warisan yang senantiasa hidup sampai akhir zaman, yaitu sunnahnya, ya. Jadi tidak ada alasan. Wah, ini kan ayat turun saat Rasulullah masih hidup dan membersamai para sahabat. Sekarang Nabi tidak ada lagi. Tidak, Rasulullah meninggalkan pusaka abadi, warisan abadi yang terus hidup sampai akhir zaman dan terus membersamai orang-orang yang mengikutinya. Lalu Allah katakan, wa may yaqtasim billahi, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, agama lagi sebutnya, wa may yaqtasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, faqad hudiya, hudiya, maka dia telah diberi petunjuk. Kemana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama, ya, ismatul amri. Yang kedua adalah wa aslih li dini alladhi wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi, dan perbaikilah ya Allah kehidupan agamaku karena kehidupan duniaku, karena dunia itu adalah tempat aku tinggal. Sekarang kebaikan dunia, kita minta kebaikan dunia, ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, berdoa doa seperti ini, Rabbana atina, kita hafal semua, ya. Ini orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena sebelum ayat ini ada wa minhum man yaqulu, di antara, dan di antara manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, kami minta hasanah, kebaikan di dunia saja. Jadi kalau minta kebaikan di dunia, kebaikan akhiratnya enggak dapat. Orang beriman minta kebaikan dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di dunia. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-Qasas ayat 77, sama, ya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Cukup akhirat? Tidak. Wala tansa, dan jangan lupa, nasibaka, bahagianmu minat dunia, dari kenikmatan duniawi. Tidak mungkin kita meninggalkan dunia, karena kita sekarang memang hidup di dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat ini ada orang yang salah faham. Mereka mengira bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perlunya keseimbangan, tawazun, memperhatikan urusan dunia dan akhirat secara seimbang, sama, persis, 50-50. Dunia ya, akhirat ya. Kalau tidak mengatakan 100%, 100%. Dunia 100%, akhirat juga 100%. Harus seimbang. Perhatian kita kepada dunia dan akhirat harus sama. Kita memperhatikan kehidupan akhirat sama persis dengan kita memperhatikan kehidupan dunia. Ayatnya ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalil lain yang digunakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Bapak dan Ibu, pertanyaan kita, betulkah pemahaman seperti ini? Para ulama menjawab, tidak benar. Pemahaman seperti ini adalah tidak benar. Yang pertama, kita pahami ayat 77 dari surat Al-Qasas. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, carilah akhirat, cari akhirat, dan jangan lupakan dunia. Mari kita pahami kalimatnya, redaksinya, carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Dalam bahasa lain, kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Nah, sekarang kalau kita balik bisa enggak? Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Sama enggak maknanya? Sama enggak, Pak? Ayat ini tegas mengatakan, carilah akhirat, carilah kebahagiaan akhirat, dan jangan lupakan dunia. Dengan kalimat, carilah dunia, dan jangan lupakan akhirat. Sama enggak maknanya? Sama enggak, Pak? Tidak sama. Fokus akhirat. Akhirat difokuskan. Ketika kita fokus kepada akhirat, jangan lupa juga dong dunia. Jadi ayat ini sama sekali tidak menyuruh kita untuk memperhatikan dunia dan akhirat dengan porsi yang sama, beda. Tidak, ya. Sekali lagi, ayat ini tidak menyuruh kita untuk memperhatikan kehidupan dunia dan akhirat dengan porsi yang sama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang saya bacakan tadi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Bapak dan Ibu, jangan lupa ada dua kaidah yang perlu kita gunakan untuk kalau kita berinteraksi dengan sebuah hadis, ya. Ini saya sering ulang di sini, disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam muqaddimah fikih sirah beliau. Yang pertama, tidak semua yang dikatakan orang hadis adalah hadis, ya. Tidak semua yang disebut orang hadis ternyata kemudian dia betul sebuah hadis. Yang kedua, tidak semua orang benar pemahamannya terhadap hadis. Dengan menggunakan kaidah yang pertama, ternyata hadis yang saya bacakan tadi itu adalah tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Hadis ini tidak sahih. Kalau tidak sahih, selesai, enggak perlu lagi kita uraikan. Bapak dan Ibu, coba mari kita lihat ayat ini, surat Al-A'la, ya. Tiap malam kita dengar ini, ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Mau bilang apa lagi kita? Sikap muslim ketika mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Selesai. Gampang. Ini celaan, Pak. Ayat pertama celaan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu itu ternyata lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya. Atau kalaupun dengan tidak dengan menggunakan bahasa lebih mementingkan, ya. Tadi kan kita katakan memperhatikan kehidupan dunia dan akhirat sama persis dengan porsi yang sama. Dicela oleh Al-Qur'an. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat kedua. Hampir setiap hari juga kita dengar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi satu baik, kalau dunia itu kita katakan baik ya sementara, dan satu paling baik. Masa yang baik dengan yang paling baik kita berikan perhatian yang sama? Apalagi kemudian kalau Nabi katakan dunia itu enggak baik. Kalau sama ini satu baik, Pak, Bapak Ibu, satu baik, coba yang satu lagi lebih baik. Ya. Saya kira kita sepakat. Kita lebih memperhatikan yang lebih baik. Apalagi kalau dunia itu dipandang sesuatu yang tidak baik. Apa kata Nabi? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran minha syarabata ma'in. Seandainya dunia itu senilai, coba perhatikan, ta'dil itu senilai. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya saja dunia itu senilai di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk. Apa yang kita pahami kalau ada seandainya? Seandainya dunia itu di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk, ya. Maknanya dunia itu lebih rendah dan lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Masa kafiran min hasyar batama ini, saya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang kafir air walaupun hanya seteguk. Ya, Bapak dan Ibu, cuman karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala saja, ya, siapapun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih hina dan lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Kenapa kita harus beri perhatian yang sama dengan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita bicara tentang tadi kan kita minta salahud dunia, kebaikan di dunia. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bunyinya begini: Arba'un minas sa'adah. Empat di antara tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, wanita salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang saleh. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Bapak dan Ibu, ini empat tanda
seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia. Yang pertama, al-mar'atus salihah, wanita salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga, al-jarus salih, tetangga yang saleh, yang baik. Yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kemudian beliau katakan, wa arba'un minas syaqawah, empat tanda kesengsaraan. Kalau tadi empat tanda kebahagiaan, ini min, kata-kata min itu diantaranya ya, bukan semuanya. Yang pertama, al-jarusu, tetangga yang jahat. Yang kedua, wal-maratusu, wanita yang tidak salihah. Yang keempat, wal-maskanud-dayyiq, rumah yang sempit. Yang keempat, wal-markabusu, kendaraan yang tidak enak. Jadi empat ini Nabi katakan tanda kebahagiaan. Satu, ya. Jadi bahagia tidak hanya seorang diukur, di antaranya ukuran duniawi. Sebab ini para ulama katakan ini sa'adatul dunia. Satu, suami atau istri, ya. Ya, ini karena khitabnya kepada laki-laki, jadi al-maratus salihah, istri yang salihah. Kalau kepada perempuan tentu saja suami, ya. Satu, suami atau istri. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, tetangga. Yang keempat, kendaraan. Al-mar'atus salihah. Saya juga jadi teringat dengan sebuah doa. Mungkin mirip-mirip dengan ini ya, doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzu bika min arba'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau empat perkara. Wa a'udzu bika min arba', dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari empat perkara. Saya tidak tahu riwayatnya. Jadi kalau ada yang tanya riwayatnya, minta maaf. Ya. Saya dapat ilmu dari salah seorang ulama Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk. Saya memohon kepada Engkau ya Allah empat perkara. Yang keempat itu, yang pertama, as'aluka lisanan dzakira. Aku memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan kepadaku lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalban syakira. Yang kedua, hati yang senantiasa bersyukur. Yang keempat, wa badanan 'alal bala'i sabira. Dan badan yang sabar menerima ujian. Yang keempat, wa zaujatan tu'inuni 'ala amri dini wa dunyaya. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah seorang istri yang dapat menolongku dalam perkara-perkara dunia dan akhiratku. Ini yang diminta empat. Kemudian, dan jangan Engkau beri empat. Mintanya empat, jangan dikasih empat. Minta perlindungan. Yang empatnya apa yang Nabi Daud minta perlindungan? Yang pertama, a'udzubika min waladin yakunu 'alayya sayyida. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari anak yang nanti akan menjadi majikan bagiku. Min waladin yakunu 'alayya sayyida. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada anak yang akan menjadi majikanku. Kalau anak jadi majikan, kita jadi jongos. Tahu jongos, Pak? A'udzubika. Memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua,
Wa a'udzu bika min malin yakunu wabalan 'alayya wa yatamatta'u bihi ghairi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari harta yang susah payah ku cari tetapi dinikmati oleh orang lain. Cari uang, cari harta kan susah. Malah yang menikmati orang lain. Yang ketiga. Wa a'udzu bika min jari su'in. Ini tetangga ya. Wa a'udzu bika min jari su'in in ra'a minni khairan ankarahu wa in ra'a minni syarran adza'ahu. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tetangga yang jahat. Nah, ini bab ini sama nih. Karena tetangga jahat itu kata Nabi menjadi apa? Tanda kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu, dalam tuntunan agama, kalau kita cari rumah ya, bunyinya begini. Al-jar qobladdar. Al-jar, jar itu tetangga, qobladdar. Tetangga sebelum rumah, apa maksudnya? Tetangga sebelum rumah. Kalau mau cari rumah, lihat dulu tetangganya. Perhatikan dulu tetangga sebelum mencari rumahnya. Al-jar qobladdar. Lingkungan. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya lingkungan. Ya. Lingkungan, suasana yang baik. Karena lingkungan ini nanti dalam dunia pendidikan menjadi apa? Menjadi madrasah. Bi'ah itu adalah madrasah, bi'ah itu lingkungan. Mencari lingkungan yang baik. Nabi Daud menjelaskan tetangga yang jahat itu seperti apa? In ra'a minni khairan ankarahu. Kalau dia melihat sesuatu yang baik dariku, dia mengingkari, dia tidak akui. Wa in ra'a minni syarran adza'ahu. Tetapi kalau dia melihat sesuatu yang buruk dariku, dia sebarluaskan. Apa enggak sakit, Pak? Kita punya tetangga, kita berbuat baik, tidak diakuinya. Ya, kita memang tidak perlu pengakuan orang lain kalau berbuat kebaikan. Tapi yang menjadi masalah kalau kita punya kesalahan. Nah, sekarang siapa yang tidak punya kesalahan? Siapa yang tidak pernah khilaf? Siapa yang tidak pernah lupa? Ini kemudian disebarluaskan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, wa min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari istri. Istri yang seperti apa? Istri yang selalu membuat persoalan. Troublemaker. Kalau bahasa Nabi, ini bahasa kiasan, tusayyibuni qoblal masyib, yang dapat menjadikanku beruban padahal belum saatnya kita menjadi orang yang beruban. Bapak dan Ibu, jadi ini ya, sekali lagi tadi kita minta solahud dunia, kebaikan dunia. Ini diantaranya Nabi katakan, satu apa? Istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wah, enak Pak, fasilitas. Enak ya? Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat yang kebalikannya. Di antara tanda-tanda kesengsaraan, kesusahan yang pertama apa? Istri yang tidak salehah.
yang tadi Nabi Daud katakan. Yang kedua, tetangga yang jahat. Yang ketiga, rumah yang sempit. RSSSSSS. Rumah sangat-sangat-sangat sederhana, sehingga saking sempitnya sehingga susah selonjor. Yang keempat, wal markabus sayyi, kendaraan yang sering ngadat. Allah alam. Udah ya. Nah, berikutnya yang tema kita tentang masalah umur. 10 menit lagi. Jadi masalah umur ini Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan bagiku sebagai penambah kebaikan. Jadi umur sebagai penambah kebaikan. Kita lihat dulu tentang umur, Pak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu isnani hubbul mali wa hubbul umri. Manusia semakin tua dan dua perkara semakin besar juga bersamanya. Yang pertama hubbul mal, yang kedua hubbul umri. Hubbul mal, cinta kepada harta dan senang kalau umurnya panjang. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi ini, ternyata dua ini satu kesatuan yang rasanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapa di antara kita yang tidak senang kepada harta? Fitrah ya, manusiawi, normal. Kemudian senantiasa kita minta supaya umur kita panjang. Jadi ini fitrah manusia, ya. Gak mau cepat-cepat mati. Minta terus, ya. Bahkan kalau Khairil Anwar itu minta, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Luar biasa. Jadi ini membenarkan ya, ya, membenarkan hadis Nabi ini, Pak. Ya, membenarkan hadis Nabi ini. Hubbul mal dengan hubbul umri itu sesuatu yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Senang kepada harta dan senang kalau umurnya panjang. Nah, persoalannya bagaimana umur panjang ini bisa kita isi? Nabi memberikan tuntunan, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Ini kuncinya. Jadi tidak sekedar panjang umur, tetapi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Baik ya, bukan banyak. Beda banyak dengan baik. Banyak belum tentu baik. Baik kalaupun sedikit adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khiyarukum atwalukum a'maran. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya. Bagus. Kalau diisi dengan kebaikan, artinya apa? Artinya tabungannya banyak. Beda dong yang 30 dengan 40, ya. Tabungannya beda, lebih banyak yang 40. 40 dengan 50 beda. Tapi diisi dengan kebaikan. Kita lihat lagi. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair? Seseorang pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Nabi katakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, siapa orang yang paling jelek? Nabi katakan, yang paling jelek itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu.
orang yang panjang umurnya tetapi amalnya tidak baik. Bahaya. Umurnya panjang tetapi amalnya jelek. Bahaya. Makin berat beban yang dia pikul. Makin banyak pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang umur kita, Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalika. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Patokan. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lewat ada tapi tidak banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan contoh diri beliau. Beliau meninggal umur 63 tahun. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq meninggal umur 63 tahun. Khalifah kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal umur 63 tahun. Khalifah yang ketiga Utsman ibn Affan meninggal umur bukan 63 pak, 80 tahunan. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meninggal umur 63 tahun. Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ya, kalau sudah tahu seperti ini tinggal kita menyiapkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang tambahan kebaikan. Jadi kalau kita minta tambahan kebaikan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah kehidupan itu sebagai penambah kebaikan. Nah, ini kuncinya nih. Ini kan luar biasa. Enggak ada apa orang berdoa seperti ini, Pak, kecuali orang Islam. Sekarang penambah kebaikan, kebaikan yang kita minta itu apa? Yang pertama sekali adalah kebaikan itu adalah ilmu, Pak. Wa qul rabbi zidni ilma. Nabi, ya. Ini sudah nabi yang ngasih contoh. Nabi, Pak. Jadi kita umat Islam ini sangat spesial. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri pribadi Nabi uswah hasanah. Ketika Islam menyuruh kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang mulia, Allah tidak nyuruh gitu aja, Pak. Allah kasih contoh. Nah, ini enaknya. Di sini nih kehebatan Islam. Al-Qur'an tidak nyuruh, tidak sekedar nyuruh kita supaya kita berakhlak mulia, tetapi Al-Qur'an sediakan, Allah sediakan akhlak mulia itu seperti apa, ada contohnya. Jadi kalau beberapa hari ini pemberitaan seputar menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila, saya kira susah, Pak. Kan pemerintah nih supaya kita nih, ayo dulu ya zaman Orde Baru, Pancasilais. Persoalannya kalau kita, supaya kita ini ber, kalau dalam bahasa kita kan karakter Pancasila, itu yang kita contoh siapa, Pak? Siapa yang dapat dijadikan contoh sebagai orang Indonesia yang sangat Pancasilais itu siapa? Kan teori aja. Ini ada, saya lupa nama lembaganya nih, ada badan baru yang dibentuk oleh presiden. Ada yang tahu? Ada badan baru yang dibentuk oleh presiden supaya ini betul-betul Pancasila ini sejak kemarin tanggal hari kesaktian Pancasila.
Jadi kita ingin menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Persoalan adalah siapa yang kita contoh? Jokowi. Kan susah. Jadi mestinya kalau kita ingin ada konsep akhlak, karakter atau apapun namanya, budi pekerti, mesti ada yang dicontoh. Kalau nggak ada contohnya susah kita. Nah ini jadi kalau kita ingin melihat nikmatnya Islam, indahnya Islam itu kita harus lihat keluar. Jadi ada ungkapan, barang siapa yang tidak mengenal buruknya jahiliyah, kita tidak akan pernah merasakan manisnya Islam, indahnya Islam. Jadi kalau kita ingin tahu Islam itu sangat indah, sangat luar biasa, harus kita lihat, kita keluar, lihat, kebayang sistem-sistem apapun namanya yang dibuat oleh manusia itu gak ada yang baik. Ya kita sih gak bilang Pancasila itu gak baik. Kan bagus saja. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Kemanusiaan yang adil beradab itu akhlak. Bagus semuanya. Persoalannya lah yang kita contoh itu siapa? Itu aja. Nah ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi yang kita minta pertama, Pak, dalam sebagai kehidupan itu sebagai penambah kebaikan. Kebaikan pertama yang kita minta adalah ilmu. Yang pertama. Sebelum kita minta yang lain, ilmu dulu. Karena dari ilmu inilah nanti kita berjalan, kita berakidah, berkeyakinan, ilmu dasarnya. Kita beribadah, ilmu dasarnya. Kita berakhlak, ilmu dasarnya. Semuanya sumbernya ilmu. Jadi minta kita tambahan. Nabi minta tambah. Allah perintahkan, Rabbi, kul, katakan hai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Nabi tidak minta tambahan yang lain. Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan untukku harta, enggak. Atau kedudukan, enggak. Yang diminta apa? Ilmu. Terakhir tentang masa depan. Al-akhirah waj'alil wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah kehidupan akhiratku karena akhirat itulah masa depanku. Nah, masa depan ini terdapat dalam surat Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang Yaumal Jam'i, tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat. Ini adalah masa depan kita. Jadi masa depan kita adalah akhirat, yang di situ hanya ada dua tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hanya ada dua kelompok. Kelompok, satu kelompok masuk surga, satu kelompok lagi masuk neraka. Itu adalah masa depan kita. Hari akhirat. Kemana kita berjalan, kita yang menentukan. Kita lihat. Dunia bukan masa depan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Karena dunia akan berakhir dengan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah faza, keberuntungan. Masa depan kita adalah akhirat, dan masa depan yang baik itu adalah surga, tidak lain. Ayat Al-Qur'an. Keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, ukurannya zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah.
selamat dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga, itulah kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Jangan kita menjadikan dunia sebagai masa depan. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Masa sesuatu yang menipu kita, kita jadikan sebagai masa depan? Sesuatu yang menipu kita, ya kalau kita mau menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai masa depan, ya berarti kita tertipu. Nah, sekarang siapa yang mau tertipu? Kan gak enak tertipu. Dunia itu hak mata ul-ghurur, kehidupan kesenangan, senang, betul senang, tetapi kesenangan yang menipu, al-ghurur. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Wabil khusus di bulan Ramadan, tema kita tentang keimanan, iman dan takwa kita semakin bertambah, ya. Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah dan semakin meningkat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.